Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya sebuah negara tidak akan lancar tanpa dukungan dari seluruh pihak. Tanpa terkecuali dari dukungan saudaraku pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dalam kiprahnya, sebagai organisasi masyarakat, LDII telah membuktikan pengabdiannya kepada publik dengan berbagai program yang mengedepankan kepentingan umat dan juga negara. Semoga di dalam kepengurusan baru periode 2021-2026, LDII senantiasa nyengkuyung bareng persatuan dan kesatuan bangsa. Selamat dan sukses atas penyelenggaraan Munas ke-9 tahun 2021. Saya titip agar pelaksanaan Munas ke-9 yang dilakukan secara luring tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat atas terselaksananya Musyawarah Nasional ke-9 oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dalam sebuah organisasi, inovasi, kebaruan tentu dibutuhkan. Dan kita berharap ini juga yang muncul lewat kader-kader LDII, sehingga masa depan menjadi berkembang, insya Allah menjadi lebih tertata, makin maju. Izinkan kami mengucapkan selamat Munas. Insya Allah Munasnya berjalan dengan lancar, sukses, dan sesuai dengan temanya, akan terjadi penguatan SDM profesional yang religius untuk ketahanan dan kemandirian bangsa menuju Indonesia maju. Saya Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, menyampaikan ucapan selamat Munas yang ke-9 bagi Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Tentu peran LDII dalam membangun kerukunan kehidupan intern dan antar umat beragama di negeri ini adalah sesuatu yang kita butuhkan. Bagaimana merajut harmoni di antara keberbedaan? Bagaimana menghadirkan Islam rahmatan lil alamin? Bagaimana kita menyemai kasih di antara yang satu dengan yang lain? Memberikan penguatan peran dalam kohesivitas sosial, kohesivitas keagamaan adalah sesuatu yang harus kita ikhtiarkan bersama. Mudah-mudahan Munas ke-9 LDII April tahun 2021 ini akan menghasilkan pikiran-pikiran produktif, konstruktif, dan terus akan meningkatkan bakti LDII untuk agama, nusa, dan bangsa. Sampurasun, saya Atalia Praratia Ribuan Kamil, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat melaksanakan Munas LDII ke-9 pada tanggal 7 sampai dengan 8 April 2021 di Ponpes Minhajur Rosidin, Jakarta Timur. Mudah-mudahan Munas ini bisa menghasilkan program kerja yang memberikan kontribusi positif pada masyarakat, bangsa, negara, serta menjaga tegaknya NKRI. Terima kasih sekali lagi, selamat melaksanakan kegiatan. Semoga Munas berlangsung aman, selamat, lancar, dan juga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Maria Asuti, anggota DPR RI Komisi 8 dari fraksi Partai Golkar, mengucapkan selamat Munas ke-9 untuk LDII, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyani, Bupati Klaten, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Klaten, mengucapkan selamat dan sukses untuk pelaksanaan Munas LDII yang ke-9 tahun 2021 di Jakarta. Harapan saya, LDII dapat terus berkontribusi nyata, bergandengan merajut asa untuk bersinergi membangun Indonesia. Spesial untuk LDII, ini ada pantun dari saya. Buah tomat berdaun gerigi, bunganya indah sedang merekah. Selamat dan semangat Munas LDII. Semoga sukses, lancar, barokah. Sekali lagi, selamat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi ikhtiar dan doa kita untuk kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan selamat dan sukses pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-9 Lembaga Dakwah Islam Indonesia pada tanggal 7
sampai dengan 8 April 2021 di Pondok Pesantren Minhajur Rasyidin, Jakarta Timur. Kami berharap Munas LDII dengan tema penguatan SDM profesional religius untuk ketahanan dan kemandirian bangsa menuju Indonesia maju bisa berjalan lancar dan menghasilkan keputusan, rekomendasi, dan pelaksanaan yang membawa manfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara. LDII untuk bangsa. Saya Abdul Hafidz Bupati Rembang mengucapkan selamat Munas LDII ke-9. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan bagi umat Islam. Kami mengharapkan LDII tetap eksis, LDII tetap berpegang pada dakwahnya, berpegang pada tauhidul ummah, mempersatukan umat, berpegang pada tasyakkur arafah dalam rangka perjuangannya, yang selanjutnya juga himayatul ummah, melindungi masyarakat secara umum dan umat Islam, tidak saling memojokkan dan tidak saling menyalahkan. Saya Bupati Sukoharjo, Hajah Etik Suryani SEMM, selaku pribadi dan pemerintah Kabupaten Sukoharjo, menyampaikan selamat untuk Munas LDII yang akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 7 sampai 8 April 2021. Semoga Munas LDII dapat berjalan lancar, sukses, dan aman. Harapan saya, LDII menjadi organisasi yang profesional, religius, dan dapat melaksanakan 6 tabiat luhur, yaitu rukun, kompak, kerjasama, jujur, amanah, dan mujahid, mushid, guna membantu dan bekerjasama dengan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.